Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nur Zafira Muhammad Kamaluddin, Pegawai Perubatan Pusat Darah Negara. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik berkenaan dengan perangai mitos dalam pendermaan darah, fakta versus auta, bahagian yang pertama. Kita mulakan dengan sedikit pengenalan berkenaan dengan darah. Darah adalah cecair utama dalam badan kita yang diperlukan untuk hidup. Darah memainkan peranan yang penting dalam mengangkut nutrien, elektrolit, hormon, antibodi, oksigen dan sebagainya ke seluruh anggota badan. Darah juga mengandungi pelbagai komponen seperti sel darah putih, sel darah merah, platelet dan juga plasma. Namun begitu, terdapat pelbagai mitos dalam pendermaan darah yang menimbulkan salah faham di kalangan masyarakat. Oleh itu, ramai orang mengelakkan diri daripada menderma darah. Okay, kita mulakan dengan mitos yang pertama. Menderma darah boleh menyebabkan berat badan naik atau turun. Sebenarnya, menderma darah tidak memberi kesan kepada berat badan kita. Derma darah tidak akan menyebabkan berat badan seseorang itu naik ataupun turun. Melalui pendermaan darah, sebenarnya badan kita akan merangsang sel-sel darah merah yang baru untuk menggantikan sel darah merah yang telah didermakan. Menurut kajian yang dijalankan oleh University of California di San Diego, menderma satu unit darah akan menggunakan kira-kira 650 kalori tenaga. Namun begitu, kita tidak boleh mengharapkan derma darah itu sendiri menyebabkan kita kurus. Sebaliknya, kita perlu mengamalkan pemakanan yang sihat dan juga mengamalkan aktiviti yang sihat seperti bersenam. Mitos yang kedua adalah menderma darah boleh mendapat penyakit berjangkit. Ada yang berpendapat penyakit berjangkit seperti HIV, hepatitis B dan sebagainya boleh dijangkiti melalui pendermaan darah. Okay, hal ini kerana penderma darah menganggap jarum yang sama digunakan untuk semua penderma darah. Mitos ini adalah tidak benar sama sekali kerana prosedur semasa pendermaan darah yang kita gunakan menggunakan teknik aseptik, di mana kita wajib menggunakan jarum dan picah gari yang baru setiap kali pendermaan. Dan setelah pendermaan, jarum dan picah gari itu akan dibuang. Jadi di sini, setiap pendermaan adalah selamat kerana tiada perkongsian jarum antara penderma darah. Kita teruskan dengan mitos yang ketiga, darah yang diderma boleh disimpan lama. Ada juga yang menyangka bahawa darah yang didermakan boleh disimpan selama-lamanya dan diperolehi bila diperlukan. Secara umumnya, sel darah merah yang didermakan mempunyai jangka hayat sekitar 35 hingga 42 hari. Jangka hayat ini bergantung kepada jenis pek darah yang kita gunakan semasa proses kutipan darah. Disebabkan darah ini mempunyai jangka hayat tertentu, pendermaan darah perlu dilakukan berterusan bagi memastikan stok darah tidak berkurangan dan juga untuk memenuhi keperluan pesakit. Untuk mitos yang seterusnya, mitos yang keempat, menderma darah mengambil masa yang panjang. Baiklah, secara umumnya, proses pendermaan darah terdiri daripada empat langkah iaitu pendaftaran, proses saringan, proses pemeriksaan kesihatan, proses pendermaan darah dan juga proses kita berehat setelah pendermaan darah. Okey, semasa sesi pendaftaran, penderma perlu mengisi borang pendermaan darah dan menjawab beberapa soalan di dalam borang tersebut. Langkah kedua adalah proses saringan, di mana di sini kadar hemoglobin dalam tubuh badan akan diuji. Kadar hemoglobin akan yang diterima akan melayakkan penderma darah untuk menderma darah. Kadar hemoglobin yang kita terima untuk melayakkan seseorang itu menderma darah adalah
lebih daripada 12.5 gram per desiliter untuk penderma wanita dan juga 13.5 lebih daripada 13.5 gram per desiliter untuk penderma lelaki. Setelah itu, proses yang seterusnya adalah proses pemeriksaan kesihatan. Di sini penderma akan berjumpa dengan doktor yang bertugas. Doktor akan memeriksa tekanan darah dan menyimak kembali borang yang telah diisi. Doktor juga akan melihat sama ada penderma ini layak menderma ataupun tidak. Setelah penderma layak menderma, proses pendermaan darah akan dilakukan dan setelah selesai, penderma perlu berehat sebentar dengan minum dan makan makanan yang telah kami sediakan. Secara keseluruhannya, satu sesi proses pendermaan darah utuh mengambil masa lebih kurang 30 minit. Baiklah, untuk mitos yang terakhir, iaitu mitos yang kelima, pendermaan darah akan menyebabkan darah saya kurang dan badan saya menjadi lemah. Untuk pengetahuan semua, setiap pendermaan darah perlu melalui saringan kesihatan yang rapi yang dikendalikan oleh anggota perubatan terlatih sebelum mereka dibenarkan untuk menderma darah. Kami akan melihat penderma darah ini layak menderma darah ataupun tidak, serta pada masa yang sama untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Secara puratanya, seorang dewasa yang sihat mempunyai purata darah sebanyak 4.5 sehingga 5.5 liter darah dalam badan mereka bergantung kepada berat badan masing-masing. Namun begitu, isi padu darah yang diambil untuk setiap pendermaan darah adalah lebih kurang 350 ml hingga 450 ml, iaitu lebih kurang 7.5 hingga 9.5% daripada jumlah isi padu darah di dalam badan kita. Baiklah, itu sahaja untuk bahagian pertama berkenaan dengan mitos dalam pendermaan darah. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Penderma Darah kepada semua penderma darah yang budiman. Terima kasih atas bantuan dan sumbangan anda kepada kami selama ini. Sekian, terima kasih.